video sebelumnya, aku sudah pernah membeli apapun yang dibeli di mobil depan, di McDonald's, dan juga di Indomaret. Dan karena banyak banget dari kalian yang minta kita untuk kembali lagi bikin series ini, jadi di video kali ini kita akan buat lagi guys, beli apapun yang dibeli di mobil depan di KFC. Aku akan ajak Mr. Bandit untuk pergi ke KFC, lalu kita akan masuk ke drive-thru dan ikuti semua kendaraan yang masuk ke dalamnya. Kita akan lihat berapa yang akan kita habiskan dan menu apa saja yang akan kita dapat. Bandit. Ya, Pak. Nanti kalau misalkan ternyata yang dibeli boros-boros gimana, Bandit? Gak apa-apa, Pak. Yang penting kita happy, kita kenyang, Pak. Sekarang kita udah di jalan nih sama Bandit. Kita mau cari KFC yang ada drive-thru-nya. Ya, dan itu kan banyak. Kita cari salah satu di daerah selatan aja, Bandit. Sekarang posisi kita sudah di salah satu KFC yang ada di Bali. Nah, tapi barusan aku lihat itu belum ada satupun mobil yang masuk. Jadi kita lagi parkir nih guys. Kita kayak intelijen, Bandit. Pasang mata, pasang telinga. Kita tunggu ya. Begitu nanti ada mobil, tapi motor juga ya. Motor, mobil, semua, Pak. Kendaraan. Motor, mobil, skateboard. Boleh, pokoknya yang dia pesannya di sana. Begitu ada orang yang naik kendaraan ke arah drive-thru, kita ikutin. Guys, ini ada mobil pertama guys. Langsung mobilnya, wah pas nih pas. Ah, kita langsung kejar guys. Akhirnya Pak. Untung nggak lama ya, ini penunggu pertama kira-kira tadi kita baru 5 menit nih mobil depan. Ini mobil pertama lumayan mewah, Bandit. Aku harus standby duit, Bandit. Dan untuk konten ini aja spesial, aku udah menyiapkan budget, Bandit. Berapa lihat. Pak? Nih, wush. Kira-kira apakah cukup, Bandit? Cukup ini Pak. Ya, nggak mungkin lah. Kira-kira ada orang ke KFC beli segini banyak, 5 Bandit. Atau 6 mobil ini masih lebih. Ini ya? Kira-kira dia beli apa, Bandit? Biasanya kalau siang-siang gini, beli-belinya tuh es krim atau enggak minuman-minuman begitu, Pak. Bandit bilang dia beli es krim atau minuman. Ya. Aku bilang dia beli ayam. Kita lihat siapa yang benar, Bandit. Oke. Nah, maju dia, Bandit. Sekarang kita pesan. Kita pesan. Wih, ternyata di dalam rame. Ya, oh, banyak. Mampus. Mas, Mas. Ya. Itu mobil depan beli apa aja, Mas? Yang satu ember itu dibeli 3, Pak. Ember beli 3 ember, Bandit. Dia mau mandi apa gimana dia? Gila, guys, beli 3 ember. Mas, saya mau beli sama seperti di mobil depan. Beli 3 ya, paket ya. Ya. Pokoknya yang dibeli di mobil depan samakan, Mas. Saya bisa lihat Mas dari sini. Dadah dulu, Mas. Dadah dulu. Ya, 3 bucket sama eskonnya. Oh, 3 bucket sama eskon. 3 bucket sama 1 eskon. 518, Bang, ya? Astaga, 518, Bandit. Kamu bilang tadi cuma minuman sama es krim. Es krimnya betul, Pak. Pak menebak ayam soalnya. Ini gila sih, Bandit. Kalau beli paket mah harusnya masuk ya dia ya? Maksudku kalau ada 6 mobil semuanya 500 ribu jadi 3 juta beli ayam kita, Bandit. Masalahnya nanti siapa yang ngabisin? Kalau ngabisin bisa kita bagi-bagi, Pak. Masalahnya adalah embernya, Pak. Kenapa embernya? Terlalu banyak kita punya embernya. Ini lama banget, Bandit. Kayaknya dia lagi bingung masak 6 ember sekarang. Ember belum beli dah embernya. Nggak mungkin ya, kalau ember itu pasti standby. Pasti embernya ready stock. Masalah ini tiba-tiba ada yang depan 3 ember, kita 3 ember. Ini aku bingung banget, bener. Video baru mulai udah ekstrim. Nah, aku jadi teringat sesuatu. Apa, Pak? Dulu aku di sini pakai kostum dinosaurus. Halo, Pak. Sole. Tadi saya pesan yang sama dengan mobil depan. Wah, ada lagi. Ada drive-thru lagi, guys. Kita keliling lagi, Pak. Itu perempuan itu naik motor. Wah, banyak sekali, Pak. Ayamnya 9. 1 ember itu kali 3. Berarti ada 27 potong. Iya. Ya ampun. Siapa yang makan itu nanti? 500 berapa, Pak? 518.000. Guys, udah 518.000. Seperempatnya ya? Ya ampun. Mabuk ayam aku hari ini, Bandit. Oh, ada lagi, Bandit. Mobil mewah lagi, Bandit. Jangan sampai 500.000 lagi. Harusnya kita tiru yang mana, Pak? Yang motor atau mobil, Pak? Kamu mau nggak nih es krim? Masa, Pak? Saya ayam nanti, Pak. Wah, aku aja kalau gitu. Sani. Satu paket. Mana bucketnya, Pak? Itu di dalam. Guys, embernya di dalam, guys. Wah, nih, pegang. Ini biasanya dipakai. Ya ampun. Ini. Banyak banget ini, Pak. Lagi satu. Ya ampun, guys. Lihat, guys. Ini dalamnya ember beneran, guys. Tuh. Mukbang kita. Iya. Habis nih, Pak. Habis. Makasih, Pak. Iya. Guys, aku langsung mutar mobil nih ya, teman-teman ya. Wah, 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 wah. Ekstrim nih, mau drifting kayaknya. Nih. Itu ada motor, Bandit. Kita muter lagi, kita ikutin. Ini agak unik posisi jalur drive-thru-nya. Kita harus berputar-putar di sini. Kita lihat nanti di akhir video seberapa penuh ini tempat ini. Saya mau pesan sama seperti yang dipesan di motor depan. Pesanannya apa, Mbak? Pesanannya pakai kupon sih, Pak. Oh, pakai kupon. Oh.
Yang motor depan pesan apa? 4 ayam 2 nasi sama kentang. 4 ayam bandit 2 nasi sama kentang. Pesan? Pesan, Pak. Saya butuh nasi. Saya pesan yang sama. Mbak, kalau yang mobil pesan apa, Mbak? Kalau yang di mobil cuman bol 3 biji, ayamnya 2, kolanya 2. Saya sekalian pesan 2 bisa enggak, Mbak? Bisa. Aku aja bingung itu sebenarnya pesanannya apa sih, bandit? Kalau yang depan katanya 4 ayam 2 nasi. Ini adalah kita punya chicken bucket, yang ini pesan chicken bowl, Pak. Bowl kita punya sekarang, Pak. Habis ember. Bowl habis ember. Aku aja udah kenyang makan es krim, bandit. Ternyata di sini rame banget, mending kalian bantu like dulu video ini. Ya, kalian share video ini. Kalau nggak nih siapa yang habisin? Kalian mau nggak, guys? Kalau mau kita giveaway aja. Giveaway, betul. Nih, lumayan nih, saus-sausnya juga banyak banget. Masa begini aku nggak diundang sama Shane Glaya, 5 menit ya? Iya. Harusnya kita diundang dong. Tag dia, Pak. Main ke rumahnya gitu, bro. Kita review tuh mobil-mobil kamu tuh, mobil formulanya tuh keren banget ya. Loh, yang motor itu belum dapat loh, bandit. Mobilnya malah udah. Oh, dia masih nunggu ceritanya ya? Iya. Coba giliran kita sekarang. Ke Johana? Sore. Iya. Tadi yang motor beli apa sih, Kak? Tadi transaksi ada vouchernya kan? Voucher apaan? Yang stroke-nya itu ada. Nah, ini nota saya. Namanya kan ada. Ya. Samain ya. Nah, berarti saya kasih ini. Totalnya 73, yang motor depan tadi. Totalnya 73. Itu guys, kita bayar dulu. Jadi dia nukar kupon. Nih. Nah, itu. Jadi dia pakai kupon dapat 4 ayam 2 nasi tambah kentang bayarnya 70.000. Terus itu yang mobil Fortuner? Wah, gila guys. Ini udah transaksi ketiga ini, Bang. 100. Banyak, Pak, masih banyak itu uangnya, Pak, tuh. Masih ada uang, guys. Beli lagi. Saya. Ya. Coba lihat, guys. Nih, lihat. Salah pesan aku, bandit. Apa? Ini bukan yang original. Ini apa? Spicy. Spicy nih. Ini motor? Iya. Maaf, Kak. Iya. Guys, ini pesanan yang motor tadi, guys. Ini pesanan yang mobil. Wah. Makasih. Bisa. Gila. Makasih. Enak gak bandit itu, bandit? Enak. Guys, lihat guys. Ini yang motor, ini yang mobil. Wah, wah, wah. Ini ada bule foto-foto ini. Ini Luigi nih. Loh, kenapa dia foto-foto di KFC, bandit? Bandit, kamu ya, pernah tahu itu gak, bandit tuh? Pukis ada di sini. Gokil, aku baru tahu ada pukis di sini. Pukis biasanya di pasar baru tahu siapa. Coba deh. Kamu ke dalam beliin aku satu kue pukis yang rasa keju, bandit. Nih, 100.000, belikan saya kue pukis rasa keju. Ayo guys, kita belikan Yudit pukis. Saya mau beli ini. Hah? Kue pukis. Kue pukis. Ya. Kalau rasa keju. Keju. Tambah kentang? Tambah enggak, bukir. Makasih pukis saja. Pukis saja bawa pulang ya. Ya. Kok lama banget sih bandit tuh? Cuman disuruh beli satu kue pukis doang loh padahal. Tidak hanya lokal saja di sini, ternyata bule juga banyak. Bentar guys, kue pukis itu kan harusnya murah ya guys ya. Biasanya aku beli itu cuma 20.000 udah dapat 10 gitu ya. Tadi aku kasih uang bandit kebanyakan kayaknya. Aduh, jangan sampai deh diantar ngabisin duit 100.000 tuh sayang. Bisa buat ngikutin mobil depan lagi tuh. Terima kasih, selamat datang kembali. Terima kasih. Bisa. Yuk, kita balik. Dapat nggak kue pukis? Dapat, pukis keju. Guys, ini beli kue pukis satu aja tasnya segede gini. Saya belikan dua, Pak. Nah, kan bener guys, baru aku bilang. Apa? Jangan sampai uangku dihabisin. Dia minimal harus dua, soalnya kotaknya itu. Ini pukis apa ayam? Pukis. Tulisannya sih dessert ya. Artinya gurun pasir. Wow, bener guys, ternyata di KFC sekarang jualan pukis. Aku mau coba guys ya. Ini cetakannya bagus guys. Oh, tuh bentuk cetakannya bagus. Langsung sempurna dia. Review nih. Aku cicipin ya. Kejunya enak banget, bandit. Manis juga. Ini nih, bandit. Ada mobil kecil. Kita ikutin, bandit. Nah, ini guys. Ini kalau ini kan, mobilnya kecil nih. Berarti orderannya nggak mungkin banyak-banyak banget nih, bandit. Wah, jangan berespektasi kita, Pak. Kita taruhan ya. 100.000 deh. Berapa? Apanya? Belanjanya. Saya 170-180. Iya, makin mahal. Ya udah, bandit bilang mobil depan belanjanya sekitar 170.000-an. Aku bilang belanjanya di 100.000 kecil, mungkin 111 gitu. Oke. Okay. Halo, Mbak. Tahu kan gitu aja pengerti dah dia, Pak. Mbak, tahu kan saya mau pesan apa? Yang kayak mobil depan? Betul. Pesan apa yang mobil depan ya? Ya, dia pesan apa, Mbak? Itu derannya cuma cream soup, spaghetti sama leci fruit aja, Kak. Cream soup, spaghetti sama saya pesan yang sama ya, Kak? Ya. 36.000 bandit kan? Salah kita semua, Pak. Perempuan ini kayaknya cewek ini. Makan sendiri tuh ya satu porsi dia ya. Udah tadi pangku ini dingin pahaku lama. Mana, Pak? Ini, guys.
ayam. Wih, enggak nih Bandit, bukan ayam nih Bandit. Kita buka ya. Aku merasa ada bola-bola di sini Bandit. Oh, chicken ball itu. Boh, ini apa nih guys? Lihat guys. Bola-bola. Hehehe, bagus banget. Ini pertama kali aku makan. Halo Kak. Lihat Kak, orderan saya nih penuh Kak. Iya Kak. Ada lagi. Itu belakang ada lagi motor. Makasih ya Kak. Makasih. Ingat guys, kalian komen di bawah, next kita harus ngelakuin ini lagi di mana guys? Mbak lagi. Sama Karisma dan dengan bisa dibantu Kak, senangnya? Mbak, barusan motornya pesan apa Mbak? Burger sama muka plus aja Kak. Nah, beli? Beli saja. Saya mau pesan juga ya Mbak. Ya, 35 jadinya. Kak, tadi kok saya lihat dia scan-scan Kak. Itu kayaknya pakai QRIS. Kita harus samain ya? Sama. Kita ya. Samain pakai QRIS. Aku pakai QRIS nih guys, lihat. Nah, 35.000. Berhasil ya guys, berhasil. Kok tiba-tiba? Makasih ya Kak. Tada. Nah, ada mobil lagi Bandit. Udah Pak, udah terlalu banyak Pak. Hah? Udah, ini kita habiskan ini dulu Pak. Ini pun gak akan habis kalau aku kan bilang ini sampai besok nih aku makan ayam. Maka terus. Maka dari itu Pak. Yaudah, ayo guys, kita mau ke dalam. Ini bawa gak apa-apa ya? Gak apa-apa, kan kita beli di situ juga. Oh yaudah, ayo. Mamam dulu. Halo. Halo. Sini aja, sini. Lihat guys. Guys, ini hasil ngikutin orang ya guys ya. Ini gak akan habis ya aku nih. Jadi kalau kalian lagi bingung mau pesen apa, ikutin aja kendaraan depan. Wah, ini yang original, syukurlah. Ada yang original, ini yang bucket isinya bukan original ini Bandit. Orang Indonesia kalau gak makan, gak ada nasinya, belum makan ya Bandit. Makan namanya. Kalian mau lihat ya, ini asli guys. Ini beneran ayam semua. Ini gak bohong guys. Aku beneran ngikutin apa yang ada di mobil depan tadi. Tuh, ya kan? Masih ada lagi di mobil. Tadi kita punya 3 ember ini. Akhirnya ada banyak lah embernya. Wow, emberku penuh. Ini kesukaanku. Kalau makan ayam, pasti selalu ini. Ini namanya drumstick, Pak. Oh ya. Paha bawah. Ya, kalau kalian suka ayam, tentungan. Bagian apa? Kalian suka nggak guys dengan konten-konten keseruan kayak gini guys? Ini sih aku suka banget, jarang ada orang yang ngelakuin ini. Bener, tapi kalau nggak pakai nasi kurang rasanya. Masih panas lagi nih guys. Ini ayamnya nih, ayamnya empuk banget guys. Bandit, kamu harus cobain ini Bandit. Coba coba, bola-bola tadi tuh, bola ubi nih. Ya, coba ambil satu. Nah tuh, enak tau. Bak tu. Nah kan itu daging ayam itu. Nah guys, satu ayam habis. Ayam kedua guys. Kita mukbang dah sekalian, enggak apa-apa dah. Kulit originalnya terbaik. Wah, Mama Mia Lesatos. Inilah dia akhir dari eksperimen keseruan kita kali ini. Kita menghabiskan uang segini. Ya kan? Nggak nyangka kan Bandit? Kamu pikir tadi dikit ya kan? Iya. Ternyata lumayan banyak ya guys ya. Dan menu yang kita pesan banyak banget. Tadi ada yang pesan bucket, ada yang pesan minum, float, ada yang pesan bola, nasi, ada yang pakai kupon. Ternyata seru Bandit. Next kalian komen di bawah, kita pergi kemana lagi ngikutin mobil depan.